yang gak mesti yang namanya Ismet ini sebenarnya jadi kena sasaran. Cuma karena saya jatuhnya public figure ya otomatis jadinya saya. Yang punya gak bersuara, diam-diam aja. Artinya ada langkah hukum ke depannya atau enggak? Biar aja kalau saya. Aduh mas, gue udah gak pikirin-pikirin yang kayak gitu sih. Buang-buang waktu, yang penting saya sudah mengklarifikasi, buat saya sudah cukup jelas. Buat kalau langkah hukum ya nanti kan. Saya rasa kan pemirsa atau pembeli itu bisa lihat sendiri. Dan saya sering mengklarifikasi lewat sosial media, menjelaskan semuanya. Dan saya membolehkan kok orang lain, ada juga kok nama saya dengan digunakan untuk ini, untuk itu ya. Bodoh amat. Tapi kalau kejadian yang di Semarang itu, ada orang yang komplain ini, ya namanya kita pembeli wajar. Dan mudah-mudahan pemilik toko yang dikomplain itu bersuara gitu, jadinya jelas. Dan saya jelaskan, oh maaf itu bukan punya saya. Oh saya mah langsung lantang aja, lo mah urusan sama gue, kalau gue kesenggol, kelar sama gue gitu. Jadi kalau gue gak pernah nyenggol rezeki orang, gak pernah mati rezeki orang, lo mau di situ, lo mau bangun apa juga gue mau bodo amat, selama lo gak menjelekkan nama gue. Tapi kalau lo menjelekkan nama gue, welcome to the jungle, gue kelarin lo.